Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sanri Tarot. Salam dari saya dan semoga senantiasa bersemangat dan sihat-sihat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan kondisi dia setelah meninggalkan kamu. Teman-teman, hari ini kita akan cuba mengupas seperti apakah latest condition atau kondisi terkini seseorang yang kamu cintai setelah dia pergi meninggalkan kamu. Nah, meninggalkan kamu ini bagaimana teman-teman? Pergi meninggalkan kamu sama ada secara fisik atau si dia ini masih berhampiran dengan kamu tetapi sudah tidak mengendahkan kamu lagi. Nah, kasus-kasus seperti ini boleh dikategorikan sebagai pergi meninggalkan kamu. Saya harap ini jelas ya guys. Baiklah, kita akan terus ke general reading hari ini dan pembacaan ini akan terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan sekali lagi bahawa readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu, berbijaksanalah dalam menyikapi setiap bacaan. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan dahulu ya. Bagaimanakah energy si dia dan siapakah dia, seseorang yang sudah pergi meninggalkan kamu atau sudah tidak lagi mengendahkan kamu? Siapakah dia? Sama ada orang ini masih berhampiran ataupun saling berjauhan, long distance relationship. Apapun itu teman-teman ya, asalkan orang ini sudah tidak lagi menghiraukan atau mengendahkan kamu, maka kamu boleh teruskan ke readingan hari ini ya. Kondisi dia setelah meninggalkan kamu, siapakah si dia ini? Baik teman-teman, kita akan cuba cari tahu siapakah yang sedang kamu fokuskan saat ini. Dreaming of you. Wow, sepertinya kad pertama ini sudah menunjukkan bahawa orang ini sama ada dia tidak mengendahkan kamu, tidak berkomunikasi, tidak menghiraukan kamu lagi, ataupun orang ini tidak kiralah teman-teman ya, sama ada dia masih berdekatan atau sudah pergi meninggalkan kamu secara fisik. Kelihatannya dreaming of you menunjukkan orang yang masih mengingati diri kamu. Orang ini sering melamunkan kamu, sering terfikirkan kamu, dan sepertinya kamu tidak luput dari ingatan si dia. Seperti ada sebuah kerinduan dari orang ini. Sama ada ini berlandaskan perasaan cinta ataupun perasaan bersalah teman-teman ya. Yang pasti kad pertama ini menunjukkan orang ini masih memikirkan kamu. Sering melamunkan kamu. Kita lihat lagi commitments. Nah, teman-teman, beberapa di antara kamu ini mungkin energi mantan istri atau mantan suami yang sudah berpisah dengan kamu. Pernah ada ikatan komitmen di antara kamu dengan dia. Dari sisi yang berbeda, saya juga melihatkan, saya merasakan orang ini energi kedua teman-teman ya. Energi pertama tadi sama ada dia mantan istri atau suami yang pernah berkomitmen dengan kamu. Energi kedua saya menangkap orang ini masih belum bersedia ke arah komitmen. Ataupun dia takut ya, jika dihadapkan, disudutkan kepada komitmen. Perihal-perihal yang berkaitan dengan komitmen. Mungkin orang ini masih lagi bekerja keras untuk menstabilkan keuangannya. Ataupun saya merasakan dia masih lagi berjiwa petualang, inginkan kebebasan. Tidak mahu dikekang dengan begitu cepat. Kita akan lihat siapakah dia. Seseorang yang kita ingin check teman-teman ya. Kondisi dia setelah meninggalkan kamu. Wow, hope. Di dalam hatinya yang paling dalam teman-temannya, orang ini bukan saja masih melamunkan kamu, tetapi terlihat ya, seperti ada kalanya, dia masih mengharapkan sesuatu. Kerana takutkan komitmen, maka sesuatu ini tidak dilaksanakan. Tetapi mungkin kerana dia tidak mahu bergerak terlalu cepat dalam hubungan ini, dia masih berharap. Saya juga merasakan energi kedua, orang ini pernah berikan kamu harapan. Tetapi harapan seperti bernikah dan sebagainya kerana bersebelahan dengan komitmen. Tetapi mungkin tidak dapat dia laksanakan. Dan mungkin sesuatu terjadi membuatkan orang ini pergi meninggalkan koneksi ini ya. Seperti memberikan kamu janji, memberikan kamu harapan. Tetapi tidak dia laksanakan. Nah, itu energi kedua. Kita lihat lagi teman-teman. Frustration. Wow. Orang ini juga merasakan frustasi teman-teman. Ada sesuatu yang berlaku di dalam hidupnya yang tidak baik-baik sahaja.
mungkin dalam pekerjaan, kehidupan tidak berjalan bersesuaian dengan harapan si dia, dia frustasi. Frustasi dengan kehidupannya, frustasi dengan hubungan ini, frustasi dengan segala sesuatu yang mungkin dia janjikan tetapi tidak dilaksanakan. Dia merasa frustasi yang sama seperti mana kamu merasakannya, tetapi mungkin jika saat ini beberapa di antara kamu berganjak pergi dari hubungan ini, tidak berkomunikasi dengan dia, tidak mengabari, sudah tidak mengendahkan dia lagi, jika kamu juga turut melakukan ini, dia sedang merasakan frustasi. Selain daripada energi frustasi ini, saya juga menangkap seperti dia menyedari saat ini, kamu sudah tidak memprioritaskan dia lagi. Sebelum ini, kamu sering mengabari, cari tahu, seperti mengejar-ngejar. Kini dia merasakan kamu lebih mandiri. Kamu pula yang bersikap berjiwa petualang, ya. Kamu menyukai kebebasan kamu, kamu sudah tidak mengendahkan hubungan ini, sudah tidak begitu mengejar orang ini, tidak begitu mengharapkan si dia, dia pula yang jadi frustasi. Sebenarnya dia lebih suka teman-temannya membuatkan kamu frustasi, tetapi saat ini kelihatannya dia lebih frustasi. Kita akan lihat lagi, ya. Kerana apabila dia membuatkan kamu frustasi, teman-teman, ya, ini seperti melayan ego si dia. Jika kamu dibuat frustasi oleh orang ini, maksudnya dia tahu, ya, ramai yang menyukai dia. Kamu mengejar-ngejar dia. Tetapi apabila keadaan dibalikkan, ya, terbalik. Kini dia yang frustasi, dia merasakan egonya jatuh, teman-teman. Orang ini mempunyai ego yang luar biasa, sedikit sikap narsis yang kadang-kala membuatkan kamu benar-benar pusing, merasakan dia ini betul-betul seperti orang gila. Tidak tahu apa yang dia inginkan, dia benar-benar memeningkan kepala kamu, teman-teman. Tidak jelas orangnya. Agak sukar, ya. Mungkin beberapa di antara kamu sudah lama bersama dengan orang ini, masih tidak dapat mengetahui dia ini bagaimana sebenarnya. Itu energi yang saya tangkap. Kita akan lihat dengan lebih jauh, ya. Boredom. Baik, teman-teman. Orang ini, teman-teman, ya, dia adalah seorang yang bersikap cepat bosan. Jika kamu tidak berjaya menstimulasikan hubungan, sering-seringan melakukan sesuatu yang monoton, dia seorang yang berjiwa petualang dan sangat cepat bosan. Dan saya merasakan saat ini, mungkin dia tidak benar-benar meninggalkan kamu secara fisik, mungkin hanya cuba menjauhkan diri kerana dia merasakan bosan. Ada banyak perkara yang mempengaruhi si dia ini, membuatkan dia merasakan bosan. Mungkin, ya, terdapat sesuatu yang diulangi dalam perhubungan. Atau dia merasakan kamu sudah tidak menjaga diri kamu, penampilan kamu, seperti sebelum ini. Contoh, teman-teman, ya, pada tahap awal perkenalan, mungkin kamu seorang yang sangat tampan, jelita, kamu pandai menjaga penampilan diri, kemudiannya kamu overeating, saya bagi contoh. Kemudiannya mungkin berat badan kamu naik, kamu mulai jadi selekeh kerana tidak ada baju yang muat lagi. Kemudian semua baju ini pakai ketat, contohnya. Maka kamu sudah seperti agak selekeh dari segi penampilan. Orang ini mulai merasa bosan. Dia merasakan hari-hari baju yang sama. Hari-hari tidak menyikat rambut dengan kemas. Atau tidak memakai sedikit makeup. Contoh, teman-teman. This could be anything, guys. Apa saja yang membuatkan dia mulai rasa bosan akan diri kamu. Maka dia berganjak pergi. Saya merasakan tidak semua yang pergi meninggalkan kamu secara fisik di sini. Kerana ada yang masih berharap, ya, akan sebuah perubahan. Maka di sini ada energi yang bercampur, sama ada orang ini pergi meninggalkan kamu secara fisik ataupun sudah tidak begitu mengendahkan kamu. Seperti tak ada mood nak layan kamu begitu, ya, dia merasa bosan. Dia merasakan mungkin ada lagi cewek-cewek lain yang boleh dipandang, mungkin ada cowok-cowok lain yang lebih handsome, yang lebih menarik dan sebagainya. Dia merasa bosan atau mungkin merasakan kamu terlalu fokus kepada pekerjaan sehingga tidak mengendahkan dia. Ini juga boleh membuatkan dia bosan, ya. Mungkin kamu adalah seorang yang benar-benar mengejar cita-cita, career-minded woman, career-minded man. Maka ini membuatkan dia merasakan kamu tidak memprioritasinya. Ada banyak pelbagai pengaruh lain dan contoh-contoh lain yang membuatkan dia bosan. Atau orang ini simply, teman-teman, ya, secara mudah merasakan pendapatan kamu, penghasilan kamu jauh lebih baik dari dia dan kamu sepertinya standard kamu itu lebih tinggi dari dia, membuatkan dia menjadi minder dan bosan. Dia mungkin ingin mencari seseorang yang sama taraf dengan dia. Maka dia merasakan dia rendah. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh dia terima. Apabila dia direndahkan, egonya jatuh, sesuatu yang tidak dapat dia terima. Saya lebih menangkap energi seorang Leo, Aries, Sagittarius.
Atau seorang Capricorn atau Taurus di sini yang mempunyai kedegilan, Virgo, keras kepala, ego yang tinggi. Maka teman-teman, kamu sesuaikan saja ya zodiak-zodiak sign yang sudah saya sebutkan tadi. Ada pelbagai contoh lain yang menunjukkan kenapa dia mulai bosan. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Teman-teman, don't take things personally ya. Contoh-contoh yang saya berikan tadi, jangan ada yang tersinggung pula. Saya hanya berikan contoh. Baik teman-teman, attraction. Di sini teman-teman, salah satu daripada energy orang ini, dia sangat tertarik kepada kamu, sekurang-kurangnya merasakan ada ketertarikan chemistry yang kuat dengan kamu. Kamu ini seorang yang sangat menggoda hatinya, dan dia sering-seringan ya, sangat suka curi-curi pandang dan merasakan hatinya berdebar-debar apabila kamu hadir di hadapan si dia. Orang ini sepertinya sehinggalah saat ini, sewaktu pembacaan ini dilakukan, dia masih sangat tertarik kepada kamu. Sama ada dia menjauhkan diri, tidak mengendahkan kamu, pergi meninggalkan, apapun kondisi itu. Kerana kad ini dibukakan kemudiannya, kad ini dibuka ke depannya, menunjukkan orang ini walaupun dalam keadaan bosan, frustasi, dia masih mengharap, masih memiliki attraction, masih memiliki orang ini masih memuji kamu. Itu secara ringkas ya. Di dalam hatinya masih ada kualitas-kualitas di diri kamu yang dia agung-agungkan. Orang ini masih memuji kamu dalam diam. Kita akan lihat lagi ya. Siapakah dia? Dan beberapa di antara kamu sangat tertarik juga dengan orang ini. Kerana mungkin dari segi cara dia memandang. Apabila cara dia berdiam diri, ini sangat atraktif pada kamu. Mungkin apabila dia kurang ngomong, kurang berkata-kata, kurang bercakap. Tidak seperti saya, talkative. Ini membuatkan dia seperti wow. Diam dia itu seperti diam seribu bahasa yang benar-benar dapat menarik minat kamu. Jelas ya teman-teman? Kita lihat lagi pride ya. Orang ini mempunyai benar-benar menjaga harga dirinya ya. Seorang yang sangat seperti sovereignty ya teman-teman. Orang yang sangat menjaga kedaulatan dirinya. Sangat menjaga harga dirinya. Dia tidak akan berubah untuk sesiapa pun. Untuk kamu, orang lain, dan akan sangat menjaga reputasi, harga dirinya, itu penting sangat bagi orang ini. Kalau sesuatu yang melibatkan, yang akan menjatuhkan harga dirinya, kewibawaan si dia, dia tidak akan teruskan. Dia ada image yang perlu dijaga, dan dia sangat mementingkan ini. Baik teman-teman, satisfaction. Boleh dikatakan orang ini sangat berpuas hati dengan kamu. Secara keseluruhan, hidupnya baik-baik sahaja, tidak terlalu susah, tidak terlalu senang. Mungkin beberapa di antara kamu berdealing dengan seorang yang sudah agak mapan di sini ya. Dia sangat berpuas hati dengan kamu dan tak ada masalah teman-teman. Dari segi perhubungan, dia sangat-sangat happy dengan kamu di sini. Cuma ada sesuatu ya yang pasti berlaku di hubungan kamu yang dengan dia, membuatkan dia merasa bosan dan kini pergi meninggalkan. Seperti saya sebutkan awal tadi, sama ada dia benar-benar pergi meninggalkan secara fisik ataupun dia tidak mengendahkan kamu. Semua kategori itu boleh mendengarkan readingan ini ya. Baik teman-teman, kita akan lihatkan. Bagaimanakah pula kondisi atau energi dia saat ini setelah dia pergi tidak mengendahkan kamu atau pergi meninggalkan kamu secara fisik. Saya belum bersedia teman-teman ya. Bagaimanakah energi dan kondisi dia setelah dia pergi meninggalkan kamu? Sama ada secara fisik atau sudah tidak mengendahkan kamu. Nah, orang ini mungkin tinggal sekota, ya, satu kota, satu pulau dengan kamu. Rumah hampir tidak begitu jauh, tapi dia mungkin sudah tidak mengabari kamu. Itu juga boleh dikategorikan sebagai seseorang yang pergi meninggalkan kamu. Ya. Mungkin sudah ada niat itu di hatinya, kita tidak tahu teman-teman. Kita lihatkan kondisi dia yang sedang mendiamkan kamu, pergi meninggalkan kamu. Bagaimanakah energi si dia ini saat ini? Perfection. Teman-teman, orang ini ya, cerewet orangnya. Orang ini sangat-sangat cerewet dan sangat menyukai sesuatu yang perfect, yang sempurna. Maka apa yang dilakukan sewaktu dia pergi meninggalkan kamu, dia baik-baik saja daripada kad pertama ini, dia cuba menyempurnakan, sekurang-kurangnya menyempurnakan kehidupannya. Seperti tidak ada apa yang berlaku. Nah, kesakitan itu saya rasa ya, lebih kepada kamu di sini.
walaupun ini energi dia, daripada kad ini saya dapat merasakan kesakitan itu lebih daripada lebih ke arah kamu. Tetapi dia menjalankan hidupnya seperti biasa. This person carry on with his life, with her life. Dia menjalankan seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa pun yang berlaku. Nah, itu dari luaran, teman-teman. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Dia seorang yang sangat cerewet, yang sangat mengutamakan kesempurnaan. Dia seperti tidak mahu terlihat, ya. Tanpa kamu, dia tidak okey. Dia tidak mahu menunjukkan itu. Walaupun mungkin dalam hatinya, waduh, memang benar-benar sakit. Ini, teman-teman, pride. Menjaga harga diri. Terlalu ego orang ini, ya. Dia memang benar-benar memeningkan kepala kamu. Dia ingin menjagakan kesempurnaan penampilannya. Maka dia tidak akan menunjukkan yang dia tidak baik-baik sahaja. Sempurna itu penting buat si dia. Seorang yang sangat cerewet, teman-teman. Kita akan lihat lagi, ya. Mungkin ada, ya, beberapa cowok di sini yang sedang kita bincangkan yang sangat cerewet. Mempunyai taste-taste yang tertentu, teman-teman. Taste-taste itu apa, ya? Cita rasa yang tertentu. Impartiality. Baik, teman-teman. Di sini, teman-teman, untuk kamu yang berhubungan dengan suami, isteri orang, untuk kamu yang ada kondisi cinta segitiga, cinta bersegi-segi, sama ada ini dari pihak kamu atau dari pihak dia. Orang ini sepertinya sangat bijak mengimbangi atau cuba mengimbangi di antara kamu dengan dia. Tetapi oleh kerana dia mementingkan kesempurnaan, maka dia berganjak pergi, benar-benar pergi meninggalkan kamu atau tidak mengendahkan kamu lagi. Tetapi teman-teman, kerana dia merasakan demi perfection, demi kesempurnaan ini, dia harus menjaga kedua-dua belah pihak yang kemudiannya membuatkan dia merasa bosan, disepitkan, ya, dihimpitkan dengan kondisi begini. Dia tidak mahu lagi menjaga pasangannya, menipu pasangannya demi kamu, atau menjaga kamu demi, dan kemudiannya menjaga pasangannya atau menjaga hati pasangan kamu. Dia tidak mahu lagi go on with this situation. Maka dia merasakan harus melakukan sesuatu. Sama ada pergi, tidak mengendahkan kamu, tidak mengabari kamu, atau benar-benar pergi meninggalkan kamu. Kerana dia merasakan ini sangat lelah, membosankan, mewujudkan rasa frustasi, ya, apabila berpanjangan seperti ini. Kondisi ini melelahkan orang ini. Terpaksa bersikap adil. Jika dia tidak mampu, ya, menjalankan ini untuk sebuah jangka waktu yang panjang, ini melelahkan dia. Maka wujud frustasi. Tetapi pada awalnya, orang ini sebenarnya ingin berkomitmen dengan kamu. Masih ingin ada sebuah harapan, tetapi mungkin setelah berjalan dengan kamu, ya, untuk beberapa waktu, merasakan ini sangat sukar untuk diimbangi buat jangka waktu yang panjang. Melelahkan si dia. Kita lihat lagi, ya, rejection. Nah, teman-teman, saat ini, teman-teman, ya, sama ada kamu yang pergi mendinginkan hubungan ini, sudah tidak mengendahkan dia, tetapi kita sedang membincangkan energi dia. Maka kita simplify the reading, ya, memudahkan pembacaan. Saya merasakan saat ini dia juga menyedari. Setelah dia mendiamkan kamu, tidak mengendahkan kamu, pergi meninggalkan, dia juga merasakan mungkin kamu saat ini sudah mulai mereject orang ini. Dia merasakan kamu sudah mulai bosan dengan sikapnya yang memeningkan kepala kamu, yang buatkan kamu berputar-putar memikirkan dia. Dia merasakan kini kamu mulai mereject, ya, menolak si dia ini. Itu yang dia fikirkan di dalam fikirannya. Kamu boleh lihat, ya, dari kad ini dia memikir, teman-teman, ya. Apakah kamu benar-benar sudah reject dia dengan sepenuhnya? Tidak mahu dia lagi. Banyak gambaran-gambaran shadow, ya. Netting. Negative thinking di fikiran atau di minda dia saat ini. Baik, kita akan lihat dengan lebih jauh. Bagaimanakah energi, kondisi dia setelah dia pergi meninggalkan kamu? Despondence. Teman-teman, ada energi putus asa dari orang ini, ya. Dia mulai rasa putus asa, sama ada untuk melanjutkan hubungan ini ataupun dia patut kembali ke kamu. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kerana bersebelahan dengan reject, dia takut, teman-teman. Jika kini dia kembali, adakah kamu akan benar-benar menolak dia? Kerana pada awalnya dia yang merasa bosan, dia yang memberikan semua sikap ini kepada kamu, kini dia merasakan jika dia pusing balik, ya, kembali ke arah kamu, apakah kamu akan bukan saja reject si dia, ataupun mungkin ada yang memarahi, ya, tidak menyukai dia lagi, tidak mahu menerima dia, maka dia despondence. Ada energi keputusasaan, hands up, menunjukkan
Surrender, teman-teman, dia tidak tahu. Simbol gambar ini menunjukkan bukan saja putus asa, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, di sini ada gambar seorang gadis lain ya. Saya tidak dapat melihat gambar ini dengan jelas, tapi lebih kepada orang yang lebih muda. Ini menunjukkan sama ada ini ada pasangan di sebelahnya, atau mungkin orang ini mempunyai anak perempuan yang tidak menyukai kamu, tidak menyukai akan hubungan ini. Adakah kamu berdiri dengan seorang janda atau duda yang mempunyai anak yang tidak merestui hubungan kamu dan dia? Anak perempuan, anak gadis ya, yang masih berproses untuk menerima kamu. Maka orang ini terpaksa mengutamakan anaknya, pergi meninggalkan koneksi ini. Nah, tidak tertakluk kepada janda, teman-teman. Mungkin orang ini mempunyai, janda atau duda ini mempunyai anak perempuan atau lelaki. Tidak tertakluk kepada janda yang tidak menyukai this relationship ya, perhubungan kamu dengan dia. Dan ini membuatkan, of course, teman-teman, jika dia seorang janda atau duda, dia akan utamakan anak-anaknya. Maka terpaksa ya, pergi meninggalkan kamu di sini. Kamu jelas ya, teman-teman, kerana ini pembacaan umum yang menarik ramai energi. Jangan cuba sesuaikan jika kamu merasakan pembacaan ini tidak cocok. Jangan cuba sesuaikan. Baik, teman-teman, balance ya. Saat ini, teman-teman, dia cuba membalancekan kondisi kehidupannya setelah pergi meninggalkan kamu. Dan sewaktu dia melakukan ini, ya, mungkin ada beberapa di sini, perbuatan dia ini, hubungan dia dengan kamu mungkin sudah diketahui oleh orang sekelilingnya. Walaupun dia pergi meninggalkan kamu, mungkin keluarganya ataupun pasangannya sudah mengetahui akan kontak, ya, ikatan dia dengan kamu di sini. Perhubungan dia dengan kamu. Maka apabila walaupun dia bergerak untuk pergi meninggalkan koneksi ini dan telah pergi meninggalkan kamu, mungkin orang-orang atau keluarga di sekelilingnya ataupun pasangan dia masih tidak happy ya dengan pilihan ini. Walaupun dia pergi meninggalkan kamu, mereka masih lagi berproses akan apa yang telah dia lakukan. Nah, saat ini kondisi dia cuba mengimbangi kembali. Sebab ini kad yang terbuka di depannya. Dia cuba mengimbalikan ataupun membaiki keadaan. Tetapi saya merasakan di sini dia lelah, capek. Dia merasakan apapun yang dia lakukan di sini tidak disukai oleh keluarganya, pasangannya. Untuk mereka yang ada pasangannya, kamu sesuaikan saja. Atau orang-orang di sekelilingnya. Contoh lain, katakanlah kak, saya single kak, dia juga single. Saya jomblo, dia juga jomblo. Mungkin teman-teman, kawan-kawannya contohnya mencemburui ya, sangat cemburu akan kamu menjadi kekasih si dia ini. Mereka mulailah mempengaruhi si dia, berkata-katakan, mungkin ya kamu dengan dia berbeda agama, jangan teruskan. Contoh jika ada perbedaan agama, atau cuba memburuk-burukkan kamu agar dia tidak terpengaruh untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Apabila dia benar-benar terpengaruh akan kata-kata rakannya, keluarganya pergi meninggalkan kamu, nah ini adalah situasi yang mereka semua sudah tahu. Yang dia pernah menyukai kamu, mereka walaupun dia sudah meninggalkan kamu, mereka masih tidak gembira, tidak puas hati. Begitu contohnya ya, untuk mereka, untuk kamu yang saling single. Cuba dengarkan dengan bijaksana, tarik energi mana yang resonate dengan situasi ataupun kondisi hubungan kamu. Kita akan buka kad lagi. Bagaimanakah energi dan kondisi si dia setelah dia pergi meninggalkan kamu? Quest. Nah, teman-teman, orang ini bukan saja masih memeningkan kepala kamu kerana dia seorang yang penuh dengan pencarian. Orang ini bukan saja berjiwa petualangan kerana dia ingin bebas, tetapi kerana dia sering seperti tikus, teman-teman, mencari dan mencari dan mencari sehinggalah dia puas. Seperti ya, saya menangkap energi ya, walaupun saya merasakan beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sudah agak berusia. Awal 50-an ke atas, tetapi dia masih seolah-olah mencari dan mencari, tidak puas, agak sukar ya untuk stick to one. Dia seperti matanya rambang mata, tengok ini cantik, tengok ini handsome, kemudiannya lihatkan kepada yang lain, tidak tahu membuat pilihan. Seperti saya pergi ke ice cream counter, teman-teman, contohnya saya ada vanilla, ada coklat, ada strawberry, ada some other flavor. I stand in front of the ice cream counter, tidak tahu bagaimana untuk memilih. Orang ini sentiasa mencari, mencari dan sukar untuk berkomitmen. Ada sesuatu yang dia cari ya, walaupun usianya sudah agak matang dan dia tidak tahu apa yang dicari. Seperti tikus itu kadang-kadang
berkeliaran, berlari merata tempat, tidak tahu arah tujuannya dan tidak tahu apa yang dicari. Beginilah orang ini. Saat ini adalah energy sidious waktu meninggalkan kamu, setelah meninggalkan kamu. Mungkin ya, since I mention tikus, mungkin ada beberapa yang sio tikus di sini. Nah teman-teman, sio tikus itu bukan semuanya tidak baik ya. Semua sio ada baik dan tidak baiknya. Saya hanya memberi contoh. Baik teman-teman, wow, kamu lihat ya, beberapa di antara kamu begitu pasti menurut alam semesta kerana orang ini adalah soulmate kamu. Maka kamu begitu pasti dan yakin ya, dia adalah belahan jiwa kamu. Dia juga merasakan itu. Tetapi mungkin ada sesuatu yang dia cari, sesuatu yang tidak dapat diimbangi, membuatkan dia pergi meninggalkan kamu. Di sini teman-teman ya, kamu agak terkesan dengan hubungan ini. Kerana saya merasakan kamu tertanya-tanya, bagaimanakah kondisi dia setelah dia pergi meninggalkan kamu? Adakah dia baik-baik saja? Dari kad pertama kamu boleh melihatkannya, perfection. Menunjukkan orang ini kerana dia mementingkan kesempurnaan, maka apa yang ditunjukkan hanyalah baik-baik saja. Sakit itu di dalam teman-teman. Sakit itu hanya Tuhan saja yang tahu. Dia tidak akan pernah ya menunjukkan kekalahan, sisi kelemahan dia kepada kamu ataupun orang lain. Yang ditampilkan, yang ditunjukkan hanyalah baik-baik saja. Everything's fine. Everything is sempurna. Everything is perfect. No problem. Itu yang ditampilkan oleh orang ini. Tetapi apabila dia bersendirian, it's totally different story. Lain ceritanya. Baik teman-teman, kita akan gunakan Modern Witch Tarot di sini. Dan kita akan lihatkan dengan lebih jauh lagi ya. Apakah yang sedang dia rasakan ke kamu saat ini? Saat kamu klik video ini, mendengarkan readingan ini setelah dia pergi meninggalkan kamu. Kita akan cuba lihatkannya. Apakah yang sedang dia rasakan ke kamu saat ini? Setelah dia memilih untuk tidak mengindahkan kamu, pergi meninggalkan koneksi ini. Atau mungkin ya, kamu masih boleh melihat orang ini dari kejauhan, tetapi dia seperti ignoring, tidak menghiraukan kamu. Apapun kondisi kamu itu teman-teman, kamu boleh ikuti readingan ini ya. Saya akan cuba membantu dan kita akan lihat. Apakah yang dia rasakan saat ini? Okey, ada dua kad yang jatuh, satu tutup dan satu terbuka begini ya. Maka saya akan ambil yang buka ini. Nine of Swords teman-teman. Ini saya tidak perlu terjemahkan ya. Sudah pasti kamu well versed ya. Agak tahu apa maksud ini ya. Dia tidak dapat tidur malam, insomnia memikirkan kamu. Nah, ini pasti sesuatu yang kamu tidak dapat percayai. Kamu mungkin rasa kurang yakin ya akan perasaan si dia kerana mungkin dia tidak mengendahkan kamu, merasa bosan, pergi meninggalkan. Kamu tahu teman-teman, secara psikologi ya, orang yang tidak memberikan reaction, orang yang tidak menunjukkan apa-apa pun di wajah mereka, dari segi tindakan ataupun dari wajah ataupun dari body language. Nah, orang-orang inilah yang paling banyak memendamkan perasaan yang sebenarnya kepada kamu. Nah, kamu harus belajar sedikit ya tentang psikologi. Orang ini memikirkan kamu. Sehingga saya merasakannya baru-baru ini, sama ada dia termimpi-mimpikan kamu waktu malam atau semalam, beberapa di antara kamu ada termimpikan orang ini atau orang ini hadir di dalam mimpi kamu, tetapi orang ini tidak berkata-kata, hanya memandang kamu. Saya menangkap gambaran yang sangat jelas di kepala saya. Dia hadir dalam mimpi kamu mungkin semalam, tetapi dia tidak berkata-kata, without talking, tidak ada ngomongnya, hanya melihat kamu tanpa berbicara. On off kehadirannya di dalam mimpi kamu. Kerana saya melihatkan orang ini tidak dapat tidur malam, memikirkan kamu dan mungkin ada masalah lain juga ya. Selain daripada kamu merindukan kamu, insomnia, banyak kepikiran, saya merasakan ada energi sedih dan bersalah dari orang ini ya. Sesuatu yang tidak dia, I don't know you guys, mungkin ada yang pergi tanpa memberikan kata putus, penjelasan dan sebagainya. Sikap tidak bertanggungjawab membuatkan orang ini sudah bertahun-tahun lamanya tidak dapat tidur lena. Ya sudah pasti teman-teman, apa yang ditabur maka itu yang akan dituai. Jika kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, sebenarnya orang itu tidak perlu membalasnya. Tuhan akan membalasnya dengan memberikan, mendidik orang ini. Memberikan dia sesuatu yang akan dia pelajari. Nah, teman-teman, di sini dia tidak dapat tidur malam ya. Saya merasakan beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang cewek yang berambut panjang seperti ini dan suka mewarnakan rambutnya, atau beberapa cowok yang matanya sepet seperti mata Cina teman-teman, dan mungkin berambut panjang. Orang ini sangat suka mengenakan
topi ya, berlandaskan gambar ini teman-teman. Dan saya merasakan saya menangkap energy feminine. Tidak kiralah dia seorang cewek ataupun cowok, energy feminine ini tidak semestinya Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Maksud saya, jika dia seorang cowok yang sedang kita bincangkan, lemah lembut orangnya dan juga mempunyai jiwa yang sangat penyayang. Seorang yang sangat penuh dengan kasih sayang, menyukai sesuatu yang contoh teman-teman ya. Jika dia seorang cowok yang kita bincangkan, mungkin dia suka warna pink begitu. Ada jiwa lemah lembut, jiwa seni dari orang ini. Jelas ya teman-teman ya. Baik, kita akan buka kad dengan lebih lanjut. Apakah yang sedang dia rasakan ke kamu saat ini setelah dia pergi meninggalkan kamu? Ataupun setelah dia tidak mahu lagi mengindahkan kamu di sini. Ada kad yang terkeluar. Six of Pentacles. Wow, teman-teman. Orang ini kembali ya memperingati jasa baik kamu. Dia memperingati apa yang kamu berikan kepada dia. Kamu seorang yang baik hati. Kamu seorang yang sangat penyayang. Dan ini membuatkan dia yang merasa bukan saja tidak dapat tidur malam kerana ada rasa bersalah. Tetapi juga ada hutang yang tidak dilangsai. Kamu banyak memberikan dia sesuatu, tetapi apa yang dia berikan kepada kamu tidak setimpal dengan pengorbanan ya, pemberian kamu kepada si dia, ketimbang dengan si dia. Dan dia memikirkan ya, semua hadiah-hadiah mahal yang pernah kamu belikan, kado-kado yang pernah kamu berikan kepada dia, makanan, apa pun saja bentuk pemberian dari kamu yang kamu berikan kepada dia. Dan kamu bukan saja berikan kepada dia, kamu juga berikan kepada orang sekeliling kamu. Dia merasakan kamu ini berjiwa seorang yang seperti dermawan, sangat baik hati. Dan di sini teman-teman, dari sudut yang lainnya, saya juga memikirkannya, orang ini mungkin pergi meninggalkan kamu kerana dia sudah tidak tahan lagi. Contohnya tidak tahan bagaimana tu kak? Jika kamu adalah pihak yang memiliki pasangan, dengarkan baik-baik ya, dia tidak tahan teman-teman, terpaksa berbagi kasih dengan kamu. Dan dia cemburu apabila melihat kamu melayan pasangan sah kamu dengan begitu baik. Sudah wajarlah teman-teman ya, jika dia berhadapan dengan kamu dan pasangan sah kamu, pasti kamu terpaksa berlakon ya, melayani pasangan kamu juga dengan baik, dengan seimbang. Kerana kamu tidak mahu pasangan sah kamu mengetahui ya, kamu dengan dia saling mencintai. Tetapi si dia ini cemburu. Okey, ada dua energi. Dia merasakan kamu banyak memberikan segala sesuatu kepada dia dan dia ingin membalas segala jasa baik kamu. Dia memikirkan ini ya. Sekurang-kurangnya kalau benar dia tidak cintai kamu lagi, dia pergi meninggalkan. Dia harus bagaimana kau untuk membayar budi kamu di sini? Jasa baik kamu ya, segala sesuatu yang pernah kamu berikan, dukungan emosi dan segalanya yang pernah kamu berikan kepada dia. Dia merasakan terhutang budi dengan kamu di sini teman-teman. Kita akan lihat lagi ya. Hutang-hutang yang tidak dilangsaikan. The Hermit ya, dengan sangat jelas teman-teman ya. Dia pergi meninggalkan kamu di sini. Dan saat ini bukan saja dia tidak dapat tidur malam, memikirkan segala sesuatu. Tetapi dia saat ini teman-teman banyak merenungkan kamu. Dia seperti cuba keluar daripada situasi ini dengan bersendirian. Bersendirian yang bagaimana kak? Bukan saja menjauhkan diri dari kamu, jangan salah faham. Dia juga menjauhkan dirinya dari semua orang. Ada kala teman-teman dia akan pergi ke satu sudut, mungkin pergi ke bilik private room si dia, supaya tidak dilihat oleh orang lain dan merenungkan kamu. Orang ini sewaktu dia merenungkan kamu dalam diam, dia akan melihatkan kepada foto kamu, atau memutarkan satu music. I don't know guys, saya menangkap energi itu ya. Dia memutarkan satu music dari record player. I don't know guys, mungkin masih ada record player itu ya. Seorang yang berjiwa old fashion, dia akan memutarkan record player. Mungkin ada beberapa di antara dia yang masih memiliki, kamu tahu teman-teman, record player yang lama itu, yang kamu harus letakkan, kemudian akan pusing dan memainkan music ya. This is very old record player. Saya menangkap gambaran seperti itu. Mungkin orang ini berjiwa kuno ya, traditional person. Dia masih sangat selesa, nyaman dengan situasi seperti ini. Mungkin dia ada private room si dia atau office-nya, kantornya sendiri. Dia akan mainkan music ini dan merenungkan kamu. Dia menyedari ya, perjalanan dia dengan kamu sudah agak panjang. Tetapi kenapa begini penghujungnya? Dia merenungkan kamu saat ini dengan sangat dalam. Memikirkan segala sesuatu. Dan apabila muzik ini dimainkan, dia mulai jadi seperti luluh ya. Luluh akan memikirkan kamu di sini. Ada rasa penyesalan.
bertindak tidak adil terhadap diri kamu, dan sepertinya ada satu memori yang kembali bermain di fikirannya yang membuatkan dia sedih. Mengapa perhubungan ini harus berlaku pengakhirannya seperti ini? Kamu jelas teman-teman ya? Saya akan tarik energi ini dengan lebih tepat. Kita buka kad lagi teman-teman. Apakah yang sedang dirasakan ke kamu saat ini dengan lebih dalam lagi? Kondisi setelah dia pergi meninggalkan kamu, apakah lagi yang dirasakan? Nah, teman-teman, kamu lihat King of Cups. Orang ini ya, jika saya gabungkan dengan kad The Hermit ini ya, dia cuba sedaya upaya menunjukkan sikap dia tidak memerlukan kamu. That I can assure you ya. Dia cuba sedaya upaya menunjukkan sikap dia baik-baik saja kerana keegoan dan keras kepala yang luar biasa. Dia ingin menjalankan hidupnya seperti biasa tanpa kamu. Tetapi teman-teman, kedepannya, kad keempat terbuka ini menunjukkan hatinya masih dalam untuk kamu. Kamu mempunyai posisi yang sangat baik di hati orang ini. Mungkin ya, kesan daripada kebaikan kamu, kelembutan kamu. Orang ini sangat terkesan teman-teman dengan kamu. Maka walaupun dia ingin bersendirian, ingin menjadi orang yang mandiri, tidak bergantung dari segi perasaannya terhadap kamu, kamu masih mempunyai posisi yang begitu baik di hatinya. Orang ini saat ini sedang galau memikirkan kamu. Dia merasakan tidak ada orang ya yang dapat memenuhi emosi yang begitu penuh ya, satisfaction ya, kepuasan emosi. Tidak ada orang yang dapat memenuhi itu selain kamu. Dia masih memikirkan kamu di sini. Tetapi saya menangkap energi orang ini sudah semakin tua, teman-teman. Ada beberapa yang saya tangkap di sini sudah semakin tua. Dia sudah mungkin mager ya, malas bergerak, mungkin tidak banyak berkomunikasi dengan kamu, tetapi tidak dari segi fikirannya. Untuk dia yang sudah agak tua ya, mungkin beberapa energi, beberapa orang, tidak semua. Dia masih memikirkan kamu. Mungkin kondisi dia sekarang ini ya, tidak boleh banyak berjalan contohnya. Dia banyak duduk di kerusi. Mungkin kakinya sudah tidak kuat seperti dulu, teman-teman. Itu maksud saya. Dia memikirkan kamu. Dia ingin bergerak ke kamu, tetapi sudah tidak larat lagi. Tidak larat itu apa, teman-teman? Tidak mempunyai keupayaan untuk bergerak cepat ya, untuk ke arah kamu. Nah, ini mungkin bukan energi semua orang ya. Untuk dia yang sudah berusia. Kerana tiba-tiba saya menarik orang yang seseorang yang sudah berusia, yang duduk di atas kerusinya dan sudah mager. Tidak mampu bergerak dengan banyak. Mungkin kondisi kesihatannya juga tidak baik. Maksudnya ini cinta yang sudah agak lama, teman-teman ya. Kamu sesuaikan cinta baru dengan perhubungan lama ya. Kita akan lihat lagi. Bagaimanakah? Kerana ini menarik energi ramai orang, teman-teman. Kita lihat lagi. Apakah yang sedang dirasakan ke kamu saat ini? Perasaan terdalam si dia setelah dia pergi meninggalkan kamu. Wow, Ten of Swords. Teman-teman, dia merasakannya, semua ini mungkin sudah berakhir. Kamu tahu teman-teman, walaupun beberapa di antara kamu sudah mengakhiri hubungan ini, kamu mungkin merasakan dia baik-baik sahaja. Sebenarnya dia tidak. Ada rasa bersalah yang mengikuti orang ini dan pedang-pedang ini menusuknya. Apa yang dia tabur, itu yang akan dituai. Kamu tahu dia masih memegang handphonenya. Kamu lihat ya, The Modern Tarot Witch deck di sini ya, dia masih memegang handphone. Ada kalanya tergerak di hatinya untuk contact you, untuk menghubungi kamu, tetapi dia tidak pasti. Kerana dia merasakan mungkin beberapa di antara kamu sudah reject dia dan hubungan ini sudah berakhir. It's over, game over. Dia merasakan ini mungkin sudah tidak ada kemungkinannya lagi. Dia masih melihat gambar kamu di handphonenya, mungkin masih memiliki gambar lama kamu ya, dan tergerak beberapa kali ingin menghubungi kamu, tetapi saya merasakan orang ini seperti diikat oleh orang lain atau diikat oleh perasaannya sendiri. Kamu sesuaikan saja. Dan ini menusuk badannya sehingga badannya sakit-sakit, teman-teman. Kamu tahu, teman-teman, tergerak di fikiran orang ini, walaupun usianya sudah agak matang, ya, tergerak di hatinya, ya. Apakah ada kemungkinan, walaupun sekecil mana, untuk memulakan sesuatu yang baru dengan kamu? Dia tidak pasti. Apa yang dia rasakan ini mungkin sudah berakhir. Tapi ada tanda tanya ini di fikirannya. Kita akan lihat lagi, ya.
Nah, teman-teman, saat ini dia merasakan mungkin kamu sudah hidup bahagia ya. Mungkin beberapa di antara kamu sudah mempunyai anak seperti gambar ini, atau kembali bernikah, ataupun kamu hidup baik-baik sahaja tanpa dia. Dia memikirkan kamu, apakah kamu baik-baik saja, sementara dia ditusuk oleh 10 pedang ini, teman-teman. Dia merasakan apakah ini jalan terbaik untuk hubungan ini jika dia pergi meninggalkan kamu, padahal dia merasakan begitu terkhianati. Dia merasakan kini, teman-teman, bukan keadaan dia yang baik-baik saja, tetapi kamu yang baik-baik saja. Dia merasakan kamu seolah-olah sudah menemukan ya sebuah pencerahan dalam hidup kamu, jalan keluar dalam hidup kamu, dan kini kamu seperti merdeka. Kamu mendapat kebebasan yang ingin kamu kecapi selama ini, kerana dengan dia tidak jelas, memutar-mutar. Kini dia merasakan ya mungkin kamu sudah keluar daripada hubungan toksik ini. Kamu seperti merdeka mendapatkan kebebasan kamu. Dan jika dia teringin untuk kembali membuka chapter baru dengan kamu, dia merasakan dia harus memikirkan ini sedalam-dalamnya. Kerana di sini kamu sepertinya sudah menemukan jalan keluar. Tetapi apa yang tidak dia sedari ya, beberapa di antara kamu masih mengingati dia. Dia begitu yakin teman-temannya kamu sudah merdeka, pergi meninggalkan dia, mendapatkan sebuah solusi, kamu lebih positif, kamu sudah pergi meninggalkan dia. Itu yang dirasakan saat ini. Beberapa di antara kamu mungkin sudah bernikah atau kembali bernikah dan mempunyai anak. Saya juga merasakan ya secara tidak langsung ya, untuk dia yang mempunyai anak di sini, dia ingin mengutarakan ini kepada kamu tetapi tidak mahu menyinggung perasaan kamu. Salah satu sebab mengapa dia pergi teman-teman ya, adalah kerana anak. Dan dia tidak mahu menyinggung perasaan kamu, maka dia tidak bersikap secara telus ya, berterus terang dengan kamu yang anaknya tidak menyukai kamu. Saya menangkap energi seperti itu. Sama ada ini anak kamu atau anak dia, untuk kamu dan dia yang mempunyai anak. Anak itu seperti memainkan peranan yang penting dalam hubungan ini, dan dia tidak dapat mengutarakan yang anaknya masih dalam proses untuk menerima kamu atau tidak dapat menerima kamu. Maka dia mengutamakan anak-anaknya, ataupun di sini kerana ada penglibatan anak dari kedua-dua belah pihak atau satu pihak di sini yang memainkan peranannya di dalam hubungan ini. Maka terpaksa meninggalkan, pergi. Kita akan lihat lagi teman-teman. Apakah yang sedang dirasakan saat ini setelah dia pergi meninggalkan kamu? Wow, Ten of Wands teman-teman. Sangat berat untuk orang ini ya. Walaupun dia seorang yang sangat mementingkan kesempurnaan, tapi saya melihatkan energi yang sangat terbebankan ya. Dia seperti menjalankan hidupnya seperti biasa, tetapi banyak carrying the burden. Seperti, bagaimana nak translate carrying the burden itu ya? Seperti walaupun dia menjalankan hidupnya seperti biasa, dia seperti membawa bersama dengan rasa beratnya di hati si dia ini. Ada sesuatu yang dirasakan seperti amat berat ya untuk dijalankan tanpa kamu. Mungkin dia juga merasa bersalah ya kerana dia meninggalkan kamu di sini. Nah teman-teman, kad ini terbuka ya, The Hierophant. Ya, mungkin ada cinta yang bersegi-segi di sini. Tetapi kamu dengan dia mempunyai koneksi spiritual yang sangat kuat. Nah, maka ini membebankan orang ini ya kerana sering terkoneksi. Setiap kali dia terkoneksi dengan kamu teman-teman, orang ini merasakan kebahagiaan. Walaupun dia pergi meninggalkan kamu, apabila kamu dengan dia kembali terkoneksi, dia merasakan sangat bahagia. Cuma dia tidak tahu bagaimana untuk kedepankan atau melanjutkan hubungan ini. Di sini dengan jelas menunjukkan cara kamu dengan dia bercinta ya, menjalankan hubungan ini haruslah dijalankan dengan cara yang betul. Kerana mungkin beberapa di antara kamu di sini cinta yang bersegi-segi, sudah memiliki pasangan. Maka cara untuk menjalankan perhubungan ini haruslah dijalankan dengan cara yang baik, cara yang benar. Maka ini membuatkan orang ini sangat runsing ya, galau bagaimanakah untuk menjalankan hubungan ini dengan baik. Kerana orang ini teman-teman ya, dia tidak mahu melakukan sesuatu yang bercanggah dengan agama. Baik teman-teman, kita lihat lagi di sini ada Justice, ada Wheel of Fortune dan Chariot. Wow teman-teman, saya dapat merasakan ya, dan di sini ada Seven of Swords ya. Beberapa energi yang orang ini terpaksa menafikan perasaan dia kepada kamu. Dia pergi meninggalkan koneksi ini kerana dia terpaksa menafikan perasaannya kepada kamu. Mungkin kondisi hubungan ini tidak memungkinkan
atau tidak mengizinkan. Kamu tahu teman-teman, kamu dengan dia ya, tidak berjumpa secara kebetulan. Tetapi digabungkan Wheel of Fortune and Justice, saya merasakan kamu sebenarnya ditakdirkan untuk bertemu di kehidupan ini. Maka orang ini benar-benar merasakan kamu adalah soulmate-nya si dia. Kerana di kehidupan ini teman-teman, kita mungkin boleh memiliki ya, lebih dari seorang soulmate. Di sini teman-teman, mungkin beberapa di antara kamu berdealing dengan seseorang ya, zodiak terkuat. Mungkin kamu berdealing dengan seorang yang berzodiak Virgo, Leo, Taurus, Libra, Sagittarius atau Cancer. Itu yang paling kuat. Kehadiran zodiak-zodiak yang lain, kita ada Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius. Juga ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, King of Cups. Nah, teman-teman, yang paling kuat Pisces ya, King of Cups adalah Pisces. Nah, teman-teman, di sini kehadiran tiga major arcana. Tiga-tiga major arcana at bottom of the deck. Kamu tahu, teman-teman, orang ini sebenarnya ingin memberikan perubahan di dalam hubungan ini. Dia sangat ingin ya memutarkan keadaan. Kedepannya biarlah ada perubahan yang baik. Dari segi hatinya, dia ingin melanjutkan hubungan ini. Tetapi teman-teman, nampaknya ada perbedaan yang sangat ketara di antara kamu dan dia. Perbedaan apa saja. Dan di sini membuatkan dia terpaksa membatalkan hajat untuk melanjutkan hubungan ini dan meneruskan journey-nya si dia. Kedepannya, dia harap semuanya baik-baik sahaja. Kerana dia merasakan untuk memberikan kamu sebuah hubungan yang tidak jelas, itu tidak baik. Maka keadilan harus diberikan, harus ditegakkan. Kerana The Hierophant juga menunjukkan, apabila menjalankan sebuah hubungan, haruslah menjalankan hubungan itu dengan baik. Ya, tidak memperalatkan kamu, tidak memanfaatkan kamu. Di sini teman-teman, saya merasakan ya, keadaan kedepannya. Kerana kamu sebenarnya ditemukan dengan orang ini oleh takdir. Takdir yang menemukan kamu dengan dia. Orang ini tidak hadir kehidupan kamu. Dia tidak hadir di kehidupan kamu secara kebetulan. Tetapi untuk melanjutkan hubungan ini agak sukar, teman-teman. Apa yang dia berikan kepada kamu hanyalah satu putaran. Apabila dia sedar ya, seharusnya memberikan kejelasan. Sesuatu yang jelas, dia terpaksa pergi meninggalkan. Beberapa di antara dia di sini menafikan perasaannya, memakai topeng dan menutupi perasaan sebenar yang dia miliki kepada kamu. Ada yang curi-curi pergi meninggalkan kerana tidak tahu apa yang harus diutarakan kepada kamu. Kerana apapun yang dia utarakan akan bakal menyakiti hati kamu. Ada yang curi-curi pergi meninggalkan. Kamu tahu kenapa, teman-teman? Kerana hubungan ini ada hubungan yang berisiko. Di sini, teman-teman, ya, saya merasakan saat ini dia sangat penasaran. Ingin mengetahui, ya, adakah kamu baik-baik saja setelah dia pergi meninggalkan kamu, tidak mengendahkan kamu. Ada keinginannya untuk singgah bertemu dengan kamu jika putaran ini mengizinkan. Nah, next time jika dia hadir ke depannya. Kenapa saya kata begitu, teman-teman? Three major arcana menunjukkan sesuatu yang jangka panjang. Jika ada sesuatu yang baik, kerana kamu orang yang baik, kamu akan menuai karma yang baik. Kedepannya jika ada peluang, jika dia datang kepada kamu, dia bertanya, teman-teman, adakah keadaan ada akan baik-baik saja atau kamu akan reject si dia ini? Ada ketakutan, keraguan, ketidakpastian dari orang ini. Apa yang saya rasakan, teman-teman, ya, untuk memendekkan apa yang saya sudah jelaskan ini, ya, dia masih memikirkan kamu. Kondisi dia setelah meninggalkan kamu, dia cuba menjalankan hidupnya secara baik walaupun sebenarnya dia banyak memendam kelukaan. Rasa berat di hatinya yang harus dia tanggung, dia tidak mendahulukan perasaan ini. Dia menampilkan yang dia baik-baik saja. Kamu tahu, teman-teman, orang yang pergi meninggalkan kamu ini sebenarnya seorang yang boleh diandalkan. Walaupun dia memberikan ya, impresi seperti dia ini tidak boleh diandalkan, tidak bertanggungjawab. Tapi saya menangkap energi, it's just that you guys met at the wrong timing, at the wrong place. Bertemu di momen yang salah, yang momen yang tidak tepat dan di tempat yang salah. Tetapi dia seorang yang pemikir, banyak merenungkan sesuatu dan sebenarnya dia seorang yang boleh diandalkan. Kamu tahu, teman-teman, apa yang ingin dilakukan kepada kamu, apa yang ingin dia offer, tawarkan kepada kamu adalah sesuatu yang jelas dan baik. Nah, teman-teman, melalui pembacaan hari ini, kondisi dia setelah meninggalkan kamu, apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu melalui readingan hari ini? Jika orang ini sudah lama tidak berkomunikasi dengan kamu ataupun
sudah lama tidak mengabari satu sama lain. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu saat ini melalui pembacaan ini? Kita lihatkan ya. Nah, kamu lihat teman-teman, kondisi dia yang pergi meninggalkan kamu. Dia pula yang mengatakan, please don't forget me. Kerana dia sudah merasakan ya, kamu akan reject dia. Please don't forget me. Tolong atau sila jangan lupakan saya di sini. Dia tidak mahu ya, kamu melupakan dia. I don't know why ya. Dia sering memutar-mutarkan lagu. Music, I don't know, something about music here. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. You deserve someone better than me. Teman-teman, orang ini ada sikap insecurity ya. Mungkin dari segi keuangannya. Mungkin bukan semua yang mapan di sini. Dia merasakan kamu berhak memiliki cinta yang lebih baik daripada apa yang dapat dia tawarkan kepada kamu. Dia merasakan contoh, untuk membelikan sesuatu yang dia suka pun agak sukar. Apatah lagi untuk membelanjakan uang ke atas diri kamu. Atau sesuatu yang tidak dia dapat lakukan ya, menjadi seorang isteri, suami yang benar-benar bertanggungjawab ke depannya. Maka dia sedar diri, dia tahu diri, dia merasakan dia tidak dapat berkomitmen. Maka di sini dia cenderung menarik diri. Dia merasakan kamu berhak memiliki seseorang yang benar-benar boleh berkomitmen, yang tidak mempermainkan kamu. Justice harus di, keadilan itu harus ditegakkan. Please forgive me. Teman-teman, melalui pembacaan hari ini, seseorang yang pergi meninggalkan kamu. Ya, guys, let's see ya. Kamu lihat sendiri ya, betapa tepatnya pembacaan ini ya. Seseorang yang pergi meninggalkan kamu meminta maaf. Sudah pastilah ya. Jika seseorang itu pergi meninggalkan kamu, ini adalah suara hatinya. Please forgive me. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya ada kesedaran di jiwanya yang dia sudah salah laku terhadap kamu ya. Melakukan sesuatu yang tidak baik untuk kamu di sini. Tidak memuaskan. Kita akan lihat lagi ya. Saya merasakan orang ini ya seperti ingin memberikan kamu sebuah kebahagiaan. Tetapi ya, kamu lihat kad kedua belah ini ya. Tidak dapat dia laksanakan. Seperti ada pengorbanan ya, yang sangat besar. Sesuatu yang dia harus give up demi kamu. Padahal dia ingin memberikan sebuah cahaya yang terang, harapan, ya, keyakinan, kepercayaan kepada kamu di dalam hubungan ini. Tetapi dia dibebani. Mungkin ada kondisi-kondisi yang juga tidak mendukung si dia. I feel so connected to you guys. Look at this. Hierophant ya. Kamu dengan dia spiritually connected. Teman-teman, saya dapat rasa dengan begitu kuat ya. Beberapa di antara kamu benar-benar mendoakan orang ini. I can feel it in my heart ya. Maka kamu, energi kamu dengan dia ya, memang benar-benar terkoneksi. Tuhan tidak menemukan kamu dengan dia ini secara kebetulan ya. Kamu memang ditakdirkan untuk bertemu dengan orang ini. Dia hadir di hidup kamu, cross path with you ya, berselisih dengan kamu, memasuki kehidupan kamu. Dan saya merasakan orang ini sebenarnya sangat sayangkan kamu. Maka ada pengorbanan. Nah, kamu lihat saya sebutkan tadi ya. Dia sangat sayangkan kamu dan keluar kad ini. You are my treasure. Teman-teman, kamu ini adalah asetnya si dia. Dia merasakan kamu begitu bernilai, begitu berharga, begitu berarti dalam hatinya. Dia menganggap kamu ini seperti harta karun ya. Seperti sesuatu yang benar, like a true gem ya. Kamu ini adalah harta, adalah aset bagi si dia. Kamu benar-benar berharga ya, sangat berarti di dalam hatinya. Seperti saya sebutkan awal tadi teman-teman. Kamu memiliki posisi yang begitu baik di hati orang ini sehinggalah saat ini. Maka teman-teman, teruskan akan keyakinan diri kamu ya. Jangan fikir apabila ditinggalkan itu kerana kita tidak baik. Apabila ada satu pintu yang ditutup, Tuhan akan membuka pintu lain untuk kamu. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana teman-teman. Kerana ada keinginan orang ini untuk memperbaiki kondisi, apakah dia merasakan takdir akan memberikan dia peluang untuk datang meminta maaf dan kembali kepada kamu? Nah, mungkin proses ini akan makan masa bertahun-tahun. Kesabaran kamu diuji di sini. Maka bersabarlah ya. Jangan sering-seringan keluarkan amarah kamu, frustasi kamu. Kerana walaupun kamu keluarkan kepada seorang tarot reader atau orang lain, kamu hanya menarik negative energy. Stop this. Saranan saya, bersikap positif. Saya pasti teman-teman, kedepannya akan baik-baik saja. Jika saya yakin, kamu harus yakin. I'm sorry. Nah, kamu lihat teman-teman, saya baru balikkan kad ini ya. Bottom of the deck. Saya meminta maaf, tetapi saya mencintai kamu.
Nah, sudah saya sebutkan tadi ya, tidak semestinya jika dia pergi meninggalkan kamu, maksudnya dia membenci kamu. Mungkin dia pergi meninggalkan kerana dia bencikan situasi di antara kamu dan dia. Dia bencikan kondisi hubungan ini di antara kamu dengan dia. Yang mungkin tidak memungkinkan. Ini membuatkan dia, ya, Seven of Swords, terpaksa menafikan perasaannya kerana mungkin ini hubungan yang berisiko. Terpaksa curi-curi pergi tanpa sebuah kata-kata yang jelas. I'm sorry, maafkan saya. But I love you. Sangat sinkron, ya. Teman-teman, terima kasih ya kepada kamu semua kerana saya dapat merasakan kamu benar-benar fokus dalam pembacaan ini. Kerana kamu fokus, saya dapat menarik energi, ya, menyerap energi dengan lebih tepat. Nah, ini di atas bantuan jasa baik kamu di sini kerana kamu fokus. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita lihatkan apa saja initial yang bakal hadir dalam pembacaan kali ini. Saya tidak mahu mengambil terlalu banyak initial teman-teman, ya, kerana saya tidak begitu menyarankan kamu mempercayai, ya, oh, zodiak-zodiak ini, zodiak-zodiak itu, ya, ataupun initial ini, initial itu. Ini hanyalah berbentuk bonus. Yang penting, apakah pembacaan ini menyentuh hati kamu? Feel it in your heart. Jika kamu merasakan ada sesuatu yang menyentuh, sama ada membuatkan kamu happy, marah, ataupun membuatkan kamu frustasi, apa saja yang kamu rasakan, ask your intuition. Maka energi itu resonate dengan kamu. Jika langsung tidak resonate, jangan dipaksakan. Jangan cuba sesuaikan pembacaan yang tidak sesuai. Cuba cocok-cocokkan itu, that's not right, ya, teman-teman. Baik teman-teman, berbijaksanalah dalam menyikapi setiap bacaan. Teman-teman, di sini kita ada Y Yankee, W Whiskey, I India, M Mike, Q Quebec, H Hotel, U Uniform, C Charlie. Wow, hampir-hampir ada perkataan hug, memeluk jika ini adalah huruf G. Maka teman-teman, saat ini seseorang yang pergi meninggalkan kamu, mungkin sewaktu dia pergi dia tidak memeluk kamu, maka kini dia merindukan semua ini, merasakan sepatutnya dia memeluk kamu. Saat ini orang ini mungkin memeluk kamu di dalam mimpinya, kerana kamu hadir di dalam mimpi dia dan dia hadir di dalam mimpi kamu. Baik teman-teman, saya harap pembacaan ini walaupun panjang, agak padat dan memberikan kamu pencerahan kepada pertanyaan kamu, ya, apakah kondisi si dia setelah pergi meninggalkan kamu. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Jangan lupa untuk memberikan saya semangat mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi terbaru saya. Teman-teman, saya mohon maaf jika saya sedikit talkative, ya, banyak berkata-kata. Keep your spirit up you guys, keep spreading the love dan senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.